Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau dan selamat bermania kawan. Kali ini saya mau mereview komposisi pakan yang cocok untuk merpati. Untuk merpati pos terutama kawan. Ini kawan komposisi pakan merpati yang bagus. Ini saya pakai ini. Kandang setiap kandang nggak sama. Saya pakai ini. Kalau ini campurannya jagungnya 10 kilo, terus habis itu beras merahnya 7 kilo, kacang tanahnya 1 kilo, kacang hijaunya 1 kilo, sama milletnya 1 kilo. Jadi total ini ada 20 kilo kawan. Pakan segini untuk kita berikan kepada merpati yang ini mungkin 2 bulan baru habis. Makanya untuk antisipasi biar enggak jamur, setiap satu minggu sekali kalau kita ada waktu kita jemur biar dia enggak jamur. Oke, mari kita buka. Tengok apakah kamera. Oke, itu yang kemarin baru datang. Warna putih. Demikian tadi kawan video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Salam hijau, salam mampur mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.